seleb TikTok JJ akhirnya buka suara terkait video sang ibu yang memintanya pulang ke rumah. Video tersebut sebelumnya dibagikan oleh aktor Dede Yusuf pada media sosial pribadinya. JJ pun memberikan tanggapan melalui tulisan singkat dalam Instagram stories-nya. Perempuan bernama asli Jasmine Leticia ini membenarkan bahwa itu adalah ibunya. Namun, ia tidak terima dengan pernyataan sang ibu yang menyebut tidak ada masalah di rumah. Ia menegaskan bahwa yang merawat dan menafkahinya sejak bayi adalah nenek dan tantenya. JJ juga mengungkapkan alasan kabur dari rumah karena tak mendapat kasih sayang orang tua. Dia pun menyayangkan sikap sang ibu yang baru muncul sekarang dan memintanya pulang. Serta ia mengaku tak mau pulang dengan tangan kosong. JJ bertekad akan hidup mandiri sambil berkarya.